hari sudah timbul semula malaman. Beginilah kehidupan seorang nelayan barangkali. Dan kita pasti tidak akan pernah dapat selami sekiranya kita tidak datang ke laut yang besar ini, yang luas ini. Dan anda boleh perhatikan bagaimana kecil di lautnya dalam proses naik kasar. Dan pagi ini ada yang muntah-muntah. Aku pun nak muntah juga. Cedek bau lalu, cedek bau lalu. Operasi menyelamat polistrin sekarang dijalankan. Nampak agaknya berlaku polistrin kejatuhan polistrin. Nampak agaknya polistrin melarikan diri. Oh, okay, besok saya nak terprop lalu. Oh, belakang pulak. Lalu, boleh dah. Akhirnya, polisi dapat diselamatkan. Aduh, ini panggil kerja gila ni. Aduh. Perjalanan pulang sekarang. Perjalanan pulang ke darat lebih kurang dalam 2.5 jam. So 2.5 jam lapar boh. Dan sekarang adik ipar kawan tengah buat proses menggoreng ikan. Goreng ikan. Tak ada rezeki semalam, yang sebenarnya tak ada rezeki.
tengah menggorek ke. So kita tak ada agar lah. Sutung kita tak ada rezeki. Jadi yang ini kita menggorek ke. Dan apa pun walaupun sutung tak ada rezeki, tapi saya mengair semalam bersama kita dapat telur. Ini telur sutung, mungkin telur sutung lah, tapi saya tidak tahulah. Untuk backup sebagai kita makan, okey. Lalu ada tengok saya masuk telur ikan laut, sutung telur air laut. Okey. Dan lagi satu, apabila ni kita biasa dalam survival, misalnya telur mesti ada. Telur mesti ada. Sebab ini masalah rezeki ni lillahi ta'ala. Ada kalanya ada rezeki, ada kalanya tak ada rezeki. Tapi bila survival, kita apa saja kita buat nanti. Lama tengok ini, kenapa? Ini awah Maggi tau tak? Ini habubuh yang gitu ha. Okey ha. Batu pucah. Okey. Resipi ni kasih oleh. Okey, bye.